الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Surat Al-Mu'adzin Saint Edward merupakan musuh bahwa kediaman yang kami punya acil dan ribuan di dalam para dalam kota Medan itu kota Medan. Saat ini yang kita saksikan bersama-sama tim Polres Sumut dan juga Inafis sedang melakukan olah TKP penganiayaan yang dilakukan oleh anak atau TPI Acerudin yaitu Aditya Hasibuan kepada melakukan penganiayaan terhadap korban dan admiral di kediamannya. Dan ini apa dia sedang menunggu hasil pemaparan dari penggeledahan yang dilakukan oleh Dirkrimum Polda Sumut. Berikut adalah barang bukti yang dapati dari hasil penyelidikan. Kita lihat ya, barang bukti tersebut merupakan tertulis di kotak tersebut ialah airsoft gun. Mohon maaf adanya kendala jaringan. Area dalam Sumba Raya, Pak. Area dalam. Sumba. Nomornya berapa ini? Nomornya aku lupa. 168, Pak. Tahulah ini mereka. Aduh, salah enggak gitu. Enggak tahu dia. Siap. Bapak boleh sampaikan terkait dengan penggeledahan yang kita lakukan di apa saja yang ditemukan dan apa aja fakta-fakta baru, Pak? Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam kita dari Ditreskrimum Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan, sebagian sudah kita dapatkan. Ada beberapa item, nanti akan kita share secara detailnya. Tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemeriksaan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan sekat TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Demikian. CCTV-nya, Pak. Ya. Rekaman CCTV-nya masih ditemukan, Pak. Ya. Tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH
dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek, uji secara laboratorium forensik. Pak, untuk warna sepanjang itu ada kita amankan juga ya, Pak? Ya, jadi beberapa barang bukti yang kita amankan untuk keterangan daripada saksi-saksi yang mengatakan ada senjata laras panjang itu kita tidak dapatkan, tetapi kita hanya menemukan satu bungkus airsoft gun yang mana ada tertulis, dan kita akan cari pendalaman daripada saksi-saksi pemilik daripada airsoft gun maupun bungkus yang airsoft gun yang kita temukan ini. Di rumah masih dihuni warganya Pak? Masih ada penghuni di rumah ini Pak? Iya, untuk rumah daripada saudara AKBP AH ini saat ini dihuni oleh keluarga yang bersangkutan, dan pada saat kita melakukan penggeledahan tadi ditemani oleh istri daripada AKBP AH dan juga anak-anaknya, termasuk juga dari kepala lingkungan di sekitar ini. Demikian. Gudang minyaknya kita cari juga, Pak. Apa? Gudang minyaknya. Apa? Mana gudang minyaknya? Waduh, jangan ngomong gitu dong. Itu kan udah di luar ini. Iya, Pak. Apa? Heeh. Ada senjatanya di situ kan, Pak? Kenapa? Pak, artinya Pak, bahwa kita mencari barang bukti lainnya apakah untuk menambah tersangka lain, Pak? Iya. Rekan-rekan sebagaimana yang kita proses saat ini, dan rekan-rekan sudah mengetahui secara viral dalam peristiwa itu ada beberapa orang yang terlibat, dan kita akan dalami untuk menentukan peran daripada masing-masing orang yang ada di dalam video viral tersebut, dan secepatnya dari hasil pendalaman kami ini yang akan secara intensif dan menyeluruh akan kita sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan jurnalis. Pak, jadi ada penggeledahan itu Pak terkait ada dugaan harta yang tidak wajar atau ada nggak di tempat itu? Ya, rekan-rekan, saat ini kami dari Polda Sumut, ya, penyidik secara umum gabungan, kita fokus kepada penyidikan tindak pidana yang berlaku saat ini, yaitu 351 dan indikasi 170 KUH pidana. Tidak kemungkinan AKBP AHD kapan diperiksa untuk di krimum atau bagaimana? Ya, untuk AKBP AH saat ini diamankan oleh Bid Propam dan dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemungkinan 1-2 hari ini akan kita periksa bersama dengan bekerjasama dengan Karo SDM Polda Sumut secara pendalaman psikologi. Ada kemungkinan tersangka lain, Pak? Ya, ya, kita nanti akan tentukan setelah kita lakukan pendalaman pemeriksaan secara intensif ya dari saksi-saksi maupun pelapor dan terlapor. Pak, berapa saksi sudah diperiksa sehingga saat ini? Tadi ada security juga yang diperiksa, Pak? Ya, saat ini yang sudah kita periksa sebanyak 10 orang, dan kita akan menambah dari hasil penyelidikan di lapangan ini. Karena setelah kita datangi di lapangan, maka ada beberapa saksi tambahan yang perlu kita periksa secara mendetail. Ya. Pak, kalau dari rekaman video itu, apakah keempat orang yang ada di rekaman itu akan terkena pidana? Seperti apa, Pak? Ya, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa keterangan daripada saksi-saksi yang ada di TKP ini, kita dalami, baik itu dari pihak terlapor maupun terlapor, dan juga saksi-saksi yang menyaksikan di sekitar pada saat kejadian perkara ini berlangsung. Ya. Cukup ya rekan-rekan ya. Pak, terkait ini Pak, informasi warga yang ditemukan gudang siang itu Pak, gudang siang penimbunan BPJS. Itu nanti lah ya. Ada kemungkinan mungkin belusur Pak. Nanti. Ya, udah. Lek, oke Lek, makasih ya. Makasih. Hadir. Yuk. Udah belum? Kita punya. Udah? Oh, udah, kita kumpul lagi. Yang anggota kumpul. Ayo, kumpul. Erim. Oke, mungkin itu dari paparan dari Dirkum, Polda Sumut. Sudah kita saksikan bersama-sama bahwa saat penggeledahan ditemukan airsoft gun dan juga rekaman CCTV, dan sudah diperiksa sekitar 10 saksi yang berada di lingkungan rumah tersebut. Ini bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!